اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد.
warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tuan Anas bin Ayub, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor. Yang berbahagia Ketua-Ketua Sektor Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor. Pegawai-pegawai Tadbir Agama Daerah, penolong-penolong pegawai Tadbir Agama Daerah, pengetua-pengetua Sekolah Agama Menengah Negeri Selangor, pengetua-pengetua Mahad Integrasi Tahfiz Selangor, penolong-penolong pengarah kanan, penolong-penolong pengarah, penyelenggara daerah, penyelaras-penyelaras kamil, dan tidak dilupakan anak-anak murid yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah dapat kita berkumpul dengan limpah dan rahmatnya dan nikmatnya, berhimpun seramaya dalam majlis penutupan rasmi dan perisytiharan keputusan pertandingan kemahiran amal Islami Sekolah Agama Menengah, Sekolah Agama Menengah Tinggi Mahad Integrasi Tahfiz Selangor, Kelas Kafah Menengah Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2021. Marilah sama-sama kita membuka majlis kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Majlis pada pagi ini diteruskan dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu Negeri Selangor. Untuk lebih memberkati majlis kita pada pagi ini, agenda diteruskan dengan bacaan doa yang akan dibacakan oleh Tuan Muhammad Haris Penuanu Saadah. Dengan segala hormatnya majlis menjemput. Oh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafihi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya padamu kami panjatkan kesyukuran atas segala rahmat dan kurnia-Mu. Ya Allah, pada pagi penuh yang penuh keberkatan ini bersempena dengan majlis penutupan rasmi dan pengisytiharan keputusan pertandingan kemahiran amal Islami SAMTI MITS KKM tahun 2021. Anjuran Jabatan Agama Islam Selangor, kami memohon inayah dan taufikmu ya Allah. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami sentiasa dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu agar engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keridhaan dan hidayahmu. Ya Allah, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul keranamu, Ya Allah. Berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha ini, anak didik kami menjadi murid yang cemerlang, terbilang, pelajar yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kokurikulum, seterusnya mampu melahirkan generasi murid yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan kehadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami dapat melaksanakan segala kebajikan, dan kami memohon perlindungan dengan-Mu, Ya Allah, dari segala keburukan dan kemaksiatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut serta muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan bacaan doa itu tadi, insya-Allah akan lebih diberkati majlis kita pada pagi ini. Duduk sekawan gadis jelita buat santapan untuk pahlawan. Tampillah tuan, kami meminta. Madah ucapan, kata aluan. Majlis diteruskan dengan ucapan aluan oleh yang berusaha, Tuan Anas bin Ayub, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor, seterusnya melaksanakan majlis penutupan rasmi dan pengisytiharan keputusan pertandingan kemahiran amal Islami SAMTI MITS KKM Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2021 dengan segala hormatnya majlis menjemput. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada pengerusi majlis yang saya hormati, Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Bahagian Pendidikan Islam JAIS, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Bahagian Pendidikan Islam JAIS, Ketua Sektor Pengurusan Naziran Bahagian Pendidikan Islam JAIS, Ketua Sektor Pentadbiran Bahagian Pendidikan Islam JAIS, yang saya hormati pengetua-pengetua sekolah agama menengah, sekolah agama menengah tinggi, yang saya kasihi pengetua-pengetua Mahad Integrasi Tahfiz Selangor, guru besar sekolah rendah agama, nazir-nazir masjid,
pegawai-pegawai kanan bahagian pendidikan Islam JAIS, pegawai-pegawai pendidikan daerah Islam daerah, guru penolong kanan co-curriculum, jawatan kuasa pelaksana Kamil Negeri 2021, para hakim pertandingan, guru-guru serta jurulatih dan guru-guru penyelia penyelaras Kamil Sekolah Agama Menengah, Sekolah Agama Menengah Tinggi Mahan Integrasi Tahfiz Selangor dan kelas kafa menengah, dan yang diraikan anak-anak pelajar yang dikasih sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana pada hari yang mulia ini dapat kita bersama-sama meraikan majlis penutupan dan pengisytiharan keputusan resmi program kemahiran amal Islami Sekolah Agama, Sekolah Agama Menengah Tinggi Mahan Integrasi Selangor kelas kafa menengah bagi tahun 2021. Sesungguhnya majlis pada pagi ini diadakan sebagai suatu penghargaan oleh Jabatan Agama Islam kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas usaha sama yang telah dilakukan oleh Barisan Jawatan Kuasa Unit Pembangunan Kemanusiaan Bahagian Pendidikan Islam JAIS bersama Jawatan Kuasa Teknikal Kamil Sekolah Agama Menengah, Sekolah Agama Menengah Tinggi Mahan Integrasi Selangor dan juga kelas kafa menengah, kerana dapat menjayakan dan mengadakan majlis yang penuh bermakna walaupun negara kita masih dibelenggu oleh wabak pandemik COVID-19 ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Pada umumnya, kita mengetahui bahawa negara ini dan dunia pada hari ini telah dilanda wabak pandemik COVID-19 sejak tahun 2020. Kerana penularan virus ini, banyak perkara yang telah berubah daripada aktiviti secara bersemuka kepada aktiviti atas talian. Kebimbangan sentiasa berlaku jika dikekalkan aktiviti seperti sebelum ini, iaitu secara bersemuka. Kesan berlakunya situasi ini, segala perancangan telah berubah hampir 100% kepada bentuk aktiviti atas talian. Perkara ini perlu diterima oleh semua pihak dengan hati dan fikiran terbuka agar kita tidak ketinggalan dalam arus perubahan sistem, khususnya dalam dunia pendidikan. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, seiring dengan pelaksanaan kurikulum secara atas talian yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan, co-curriculum juga tidak terkecuali dari mengikuti arus normalisasi ini. Buktinya, pihak KPM melalui Jabatan Pendidikan Negeri telah mengeluarkan ketetapan untuk melaksanakan program co-curriculum melalui atas talian dengan syarat tidak mengganggu proses PDPR. Co-curriculum merupakan salah satu bentuk penilaian yang berkesan untuk mengukur kemenjadian seorang murid, sehinggakan ia menjadi merit tambahan untuk masuk ke institut pengajian tinggi awam ataupun ke universiti yang ada pada hari ini. Hal ini kerana murid yang cerdas perlu mempunyai keseimbangan daripada segi fizikal dan mental agar segala keputusan dan tindakan yang akan dinilai ini adalah daripada semua aspek, meliputi dalam semua aspek pendidikan. Melalui pelaksanaan co-curriculum dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh para guru, sistem pendidikan Islam JAIS terus mencipta pelbagai kecemerlangan sama ada dalam bentuk akademik, co-curriculum dan pembangunan sahsiah murid.
Guru juga telah berperanan untuk menilai murid daripada semua aspek kurikulum dan co-kurikulum. Ini kerana kemenyadian murid bukan hanya terletak pada angka A, pada huruf A yang diperolehi di dalam peperiksaan atau penilaian. Malah, kemenyadian murid perlu dari segi pencapaian pembangunan sahsiah dan juga kurikulum. Kecendungan bakat ini perlu diasah agar seiring cemerlang daripada segi aspek kurikulum dan co-kurikulum. Saya percaya aktiviti Kamil yang dianjurkan ini dapat mencungkil bakat para pelajar yang terpendam. Seterusnya, diserlahkan di peringkat negeri untuk dibawa ke peringkat kebangsaan yang akan dilaksanakan oleh JAKIM melalui MISMAM yang dijangka dan difahamkan akan dilaksanakan pada bulan September juga secara atas talian. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat. Terima kasih kepada para pelajar yang telah menyertai program dan akan dinobatkan sebagai pemenang pada hari ini. Tahniah kepada guru pembimbing yang terus memberikan tunjuk ajar serta bimbingan kepada anak murid. Terima kasih kepada jawatan kuasa pertandingan yang bertungkus lumus memerah otak untuk menyediakan SOP dan peraturan pertandingan mengikut norma baru. Saya difahamkan banyak cabaran yang dilalui oleh semua peserta, jawatan kuasa pertandingan dan para hakim daripada pelbagai cabaran dan masalah, antaranya rakaman yang tidak jelas, talian yang lemah, kemudian ada pula di ban oleh pihak Facebook kerana acara pertandingan kelihatan seperti teroris, iaitu ada acara yang menutup mata ya, untuk hafazan kalau tak salah saya. Ini semua adalah pengalaman-pengalaman yang amat berguna untuk kita jadikan sebagai panduan dan pedoman untuk masa hadapan. Akhir kalam daripada saya bersempena majlis yang penuh bermakna ini sebagai tanda penghargaan terhadap pencapaian kecemerlangan murid menjadi salah satu pendorong dan perangsang kepada murid-murid lain dalam terus berusaha melonjakkan nama sekolah melalui kerjasama berteraskan semangat sebagai tonggak kejayaan organisasi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis pengisytiharan keputusan dan penutupan rasmi program KAMIL Sekolah Agama Menengah, Sekolah Agama Menengah Tinggi Mahat Integrasi Tahfiz Selangor, Kelas Kafah Menengah Jabatan Agama Islam Selangor bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan aluan dan kesudian merasmikan majlis penutup yang telah dilaksanakan oleh Tuan Anas bin Ayub, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor sebentar tadi. Majlis dengan ini diteruskan ke agenda seterusnya. Majlis dengan ini menjemput Ketua Jemaah Hakim Pertandingan Kemahiran Amal Islami SAMTIMITS KKM Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2021 Tuan Khairuddin bin Abbas dari Sekolah Agama Menengah Sungai Merap Luar untuk menyampaikan ulasan kehakiman. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terima kasih pengerusi majlis yang berbahagia, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor Al-Fadil Al-Ustaz Tuan Anas bin Ayub, yang berbahagia Ketua-Ketua Sektor BPI JAIS dan pegawai-pegawai BPI JAIS di semua peringkat, yang berusaha Al-Fadil Ustaz Bung Saleh, Pengetua MIT Pandan Indah, merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal Program Kemahiran Amal Islami Kamil SAM SAMTI MIT KKM, para pengetua dan guru besar SAM SAMTI MIT KKM, Jawatan Kuasa Teknikal Kamil 2021, para hakim yang budiman, guru-guru pembimbing, peserta Kamil SAM SAMTI MIT KKM 2021, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, kita ucapkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dan hidayahnya, kita dapat menjayakan Kamil 2021 dengan semangat dan iltizam yang membara. Bagi pihak Jawatan Kuasa Kehakiman Kamil 2021, kami mengucapkan syabas dan tahniah atas kejayaan menyertai dan menjayakan Kamil 2021 di dalam kekangan dan ujian pandemik COVID-19. Hadirin hadirat, izinkan saya mulakan ulasan keseluruhan dengan memetik kata-kata Haji Abdul Malik Karamallah Buya Hamka. Jangan takut jatuh kerana tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal kerana tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah kerana dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk cari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Dengan semangat kata-kata inilah, kami para Jawatan Kuasa Teknikal berazam untuk meneruskan Kamil 2021 yang tertangguh tahun lepas. Dengan mengadaptasikan suasana yang ada, dengan nasihat dari Unit Pembangunan Kemanusiaan, dari Ketua Sektor Ustaz Asmadi, Ustaz Sofiuddin, Ustaz Zulfahmi, nasihat-nasihat dari Ustaz Bong dan gerak kerja Ustaz Naim dan Ustaz Sufi, alhamdulillah disambut oleh semua warga SAM SAMTI MIT KKM dengan sejumlah 694 pernyataan yang melibatkan 54 kategori pertandingan dan 186 orang hakim serta 28 pegawai teknik. Dan rasanya ini antara pertandingan ilmiah terbesar di Selangor dan di Malaysia. Terima kasih, syabas, tahniah diucapkan. Oleh kerana itu, saya ingin memulakan ulasan kehakiman ini dengan ucapan penghargaan terutama kepada barisan para hakim yang bertugas bertungkus lumus dan komited dalam menghakimi pertandingan Kamil pada kali ini. Dengan segala halangan yang ada, para hakim dapat menghakimi semua acara dalam waktu yang diberikan. Terima kasih. Kepada guru pembimbing dan peserta yang hebat, rasa penghargaan ini juga dikongsi oleh para hakim yang rata-rata meluahkan rasa kagum dengan iltizam, kesungguhan, komitmen peserta dan guru pembimbing. Walaupun berada dalam situasi PKP, malah darurat, dapat menyiapkan dan menyertai pertandingan. Bermula dengan acara live hafazan dan musabakah Al-Quran, alhamdulillah kita berjaya laksanakan dengan mengatasi beberapa teknikal yang ada. Kemudian semuanya berjalan lancar dan mencapai target yang disasarkan serta menepati masa yang diperuntukkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada ulasan kehakiman kali ini saya tidak mengulas keseluruhan. Ulasan penuh keseluruhan akan dilayarkan di dalam Google site Kamil untuk diakses oleh guru dan murid untuk menjadi panduan penambahbaikan. Saya bahagikan ulasan keseluruhan pada tiga bahagian. Pertama, syarat dan teknikal pertandingan.
Alhamdulillah, kesemua peserta dapat mengikuti syarat dan teknikal pertandingan dengan baik. Mengikut syarat dan tata cara pelaksanaan pertandingan. Pematuhan tajuk-tajuk yang diberikan walaupun ada perubahan-perubahan yang dilaksanakan apabila pertukaran kategori berkumpulan kepada individu. Walaupun terdapat pelbagai kelemahan di antaranya yang berpunca daripada gagal memahami syarat dan peraturan pertandingan. Namun, tiada pelanggaran syarat pertandingan yang menjejaskan penyertaan peserta. Terdapat kesan sedikit kesan editing tetapi tidak menjejaskan persembahan. Dan kita beri peluang untuk dihakimi, tiada disqualified dengan beberapa syarat-syarat yang ditetapkan dan persetujuan para hakim. Teknikal penghantaran video ini merupakan norma baharu dalam pertandingan KAMIL 2021. Secara keseluruhannya, peserta dan guru pembimbing berjaya menghantar karya sebelum dan semasa tarikh tutup ditentukan. Pihak jawatan kuasa teknikal yang diketuai oleh Al-Fadil Ustaz Khairul Razi telah membantu memudahkan cara penghantaran untuk memastikan peserta dapat menghantar karya yang telah disiapkan. Yang ini saya merakamkan khusus untuk guru-guru pembimbing mencari online data dan sebagainya untuk hantar penghantaran. Jadi terima kasih guru pembimbing. Kedua, kualiti persembahan. Secara keseluruhannya, kualiti persembahan di tahap yang baik. Walaupun kita sedar semestinya persiapan dan latihan peserta terjejas. Ada sedikit komentar para hakim apabila standard penyertaan tidak mencapai standard negeri. Namun, ini kita sedari dengan peluang yang ada, kita dapat memperbanyakkan dan memperluaskan lagi penyertaan kepada sekolah, pada semua sekolah dan memberi makna dalam menyumbang markah ke PAJSD. Di samping pengalaman yang didapati dalam proses menyiapkan rakaman, pihak KAMIL juga akan mencuba meletakkan rakaman juara untuk menjadi benchmark kepada penyertaan akan datang. Ini mohon sedikit masa untuk diselesaikan perkara. Persembahan juga, kualiti suara, pitching dan cara penyampaian dalam nasyid rawi ada peningkatan dan perlu diperbaiki dari masa ke semasa. Cuma ini dari nasyid ada komentar sedikit, tiada faktor wow. Mungkin ialah daripada kumpulan kepada solo, jadi dia memang faktor-faktor itu perlu kita lihatlah. Dan dari juga penyesuaian daripada solo, kita dah biasa dengan berkumpulan, dengan solo tu dia tidak berapa baguslah. Tapi kebanyakannya mencapai standard yang dikendaki. Bagi tilawah, hafazan, musabakah secara keseluruhan peserta masih di tahap baik. Penguasaan taranum perlu dipertingkatkan lagi. Peserta perlu lebih memahami burdah, mahattah, harakat dan juga tabakah agar persembahan akan lebih buntu. Ada peserta yang kurang cermat apabila ketika membaca sehingga berlaku kesalahan baris dan ayat. Sebutan huruf tidak jelas, tidak tepat, wakaf tidak dikuasai dengan baik. Persembahan dalam syarahan, tafsir, musabaqah hadis, acara baru, baik dan perlu diperbaiki dari segi huraian isi, kelancaran dan aspek persembahan. Sebutan-sebutan, ini ada teguran, sebutan-sebutan trending seperti Pfizer, vaksin, Sinovac, Sinopharm, perlu disebut dengan betul dan dengan sebutan yang baik. Selalu dengar tapi dalam syarahan salah pula. Dari bahasa Arab dan dari saran bahasa Arab, sudut bahasa Arab dan sebutan masih ada kesalahan dari segi nahu dan sorof. Sebutan yang tidak terjejas kerana terlalu laju. Dari segi isi masih ada peserta yang tidak mendatangkan sumber dapatan rujukan dan dalil. Persembahan secara keseluruhan baik. Dan ada terdapat yang membaca teks dan perlu diperbaiki pada masa akan datang. Ulasan lanjut mengenai acara-acara ini, setiap acara, setiap hakim, kali ini setiap hakim bagi ulasan yang baik, boleh dibaca dalam ulasan penuh kehakiman yang akan diletakkan dalam Google Site KAMIL nanti, insyaAllah.
Dan yang terakhir, yang ketiga, penambahbaikan pada masa akan datang. Bagi pihak jawatan kuasa teknikal, banyak perkara yang kami akan pelajari dan mendapat pandangan daripada hakim dan para pembimbing. Oleh yang demikian, memandangkan kita masih belum pasti sampai bila situasi ini akan berlangsung, oleh yang demikian kita akan sentiasa memperbaiki cara pelaksanaan dari masa ke semasa. Terutama kita akan buat improvement cara pengantaran kita ke MISMA ini nanti. Saya menyeru untuk kita suburkan program ini secara berterusan untuk kita meneruskan tradisi kamil yang menghasilkan nanti murid yang berketerampilan dan bersedia untuk berbakti kepada umat. Persiapan selanjutnya ialah mempersiapkan kontinjen negeri Selangor ke Iktifal Ilmiah Sekolah Menengah Agama Malaysia, MISMAM, yang akan berlangsung September ini. Tahniah dan syabas kepada yang telah berjaya terpilih nanti mewakili Selangor dalam MISMAM 2021. Teruskan berjuang untuk mengekalkan kejuaraan Selangor untuk kesekian kali. Akhir sekali, tahniah dan syabas kepada semua peserta yang menghantar karya yang dihakimi menang atau kalah. Itu adalah adat pertandingan. InsyaAllah yang penting adalah prosesnya. Prosesnya untuk mempersiapkan anda semua ke gelanggang umat. Terima kasih atas segala pengorbanan dari semua pihak BPI JAIS, pengetua dan guru-guru besar, para hakim, guru pengiring dan yang diraikan peserta kamil 2021. Anda semua hebat. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung laman, kalungan budi, junjungan kasih, menjadi kenangan di sepanjang zaman. Bekerja-kejaran ombak di laut, menyentuh pantai berpasir bersih. Budi tuan disebut-sebut, kerja selesai, terima kasih. Pohon selasih di dalam kolam, anak haruan berenang-renang. Terima kasih kami ucapkan, budi tuan jadi kenangan. Bagi pihak kehakiman, kami memohon kemaafan atas kekurangan dalam mengendalikan kamil 2021. Semoga apa yang telah kita lakukan ini mendapat keredaan dan keberkatan dari Allah SWT dan melihat impian kita melahirkan generasi yang berketerampilan, berdisiplin dan seterusnya bersiap untuk berbakti kepada ummah tercapai. Terima kasih. Saya serahkan keputusan rasmi Kamil 2021 kepada pengerusi majlis untuk majlis pengisytiharan. Syabas, tahniah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Khairuddin bin Abbas selaku Ketua Jemaah Hakim Pertandingan Kemahiran Amal Islami SAMTI Meets KKM Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2021 atas kesudian menyampaikan ulasan kehakiman semula tadi. Majlis dengan ini teruskan ke agenda yang dinanti-nantikan dengan penuh debaran oleh anda semua, iaitu perisytiharan keputusan Pertandingan Kemahiran Amal Islami SAMTI Meets KKM Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2021. Keputusan rasmi Kemahiran Amal Islami peringkat negeri Selangor kelas Kafa Menengah KKM. Syarahan Bahasa Melayu KKM Johan Muhammad Adam bin Muhammad Nazrullah KKM Sungai Udang. Naib Johan Muhammad Hamim Zafran bin Saharuddin KKM Bandar Baru Puchong. Ketiga, Ahmad Daniel bin Rizwan KKM Saujana Utama. Syarahan Bahasa Melayu KKM Perempuan Johan Nur Adlina Hadirah binti Ahmad KKM Sungai Udang. Naib Johan Farah Fatwa binti Ali Asharaf KKM Bandar Tasik Puteri.
Ketiga, Nur Adriana binti Ahmad Kamarul Azman, KKM Saujana Utama. Seterusnya acara tilawah Quran, KKM Johan Ahmad Khairil Akashah bin Ahmad Khushaimi, KKM Bandar Tasik Puteri. Naib Johan Hadif Hamdani bin Hanif, KKM Saujana Utama. Ketiga, Muhammad Zafri bin Zayun, KKM Kampung Medan. Tilawah Al-Quran KKM Perempuan, Johan Nurul Farah Zahirah binti Zinuddin, KKM Kampung Medan. Naib Johan Nisma Nur Syazana binti Alauddin, KKM Bandar Tasik Puteri. Ketiga, Imanina Syahirah binti Zafrul Nizam, KKM Bandar Baru Puchong. Pusat Rasmi KKM Seni Khat. Seni Khat KKM Lelaki, Muhammad Noh Johan, Muhammad Noh Syamir bin Muhammad Zulkifli, KKM Masjid An-Nur, Saujana Utama. Naib Johan Danish Zarul Zikwan bin Ramli, KKM Kampung Medan. Ketiga, Ahmad Hazril bin Azuraidi, KKM Masjid Isyamuddin, BBST. Seni Khat KKM Perempuan, Johan Nur Arisha Auni binti Azmi, KKM Kampung Medan. Naib Johan Nur Iman binti Irwan Syahrir, KKM Bucak Alam. Ketiga, Nur Liana Fatini binti Bahzuni, KKM Bandar Baru Puchong. Seterusnya KKM Hafazan Al-Quran. KKM Hafazan Al-Quran KKM Lelaki, Johan Muhammad Khairul Firdaus bin Muhammad Termizi, KKM Kampung Medan. Naib Johan Ahmad Wafiuddin Naim bin Muhammad Faizal, KKM Bucak Alam. Ketiga, Ahmad Afiq bin Ahmad Sufian, KKM Masjid Sungai Ramal Luar. Hafazan KKM Perempuan, Johan Nur Insyirah binti Abdul Rahman, KKM Masjid Kampung Raja Uda, Pelabuhan Kelang. Naib Johan Atira Nazihah binti Muhammad Ali, KKM Bucak Alam. Ketiga, Siti Zubaidah binti Kaha, KKM Pandan Indah. Acara seterusnya, acara khutbah KKM. Khutbah KKM Lelaki, Johan Kair Ashraf bin Abdullah, KKM Pucat Alam. Naib Johan Muhammad Firas Amshar bin Muhammad Faizal, KKM Masjid Isyamuddin, BBST. Ketiga, Muhammad Hamim Zafran bin Zaharuddin, KKM Bandar Baru Puchong. Kebusan Rasmi Kemahiran Amal Islami Peringkat Negeri Selangor, SAM, SAMTI dan juga MITS. Kebusan Rasmi bagi Tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran Menengah Rendah Lelaki, SAM, SAMTI, MITS. Johan Muhammad Hafiz bin Mazlan, SAM Bandar Baru Selat Tinggi. Naib Johan Muhammad Raimi bin Muhammad Nizam, SAM Bestari. Ketiga, Muhammad Abdullah Fahim bin Ahmad Marzuki, SAM Hulu Langat. Tilawah Al-Quran Menengah Rendah Perempuan, SAM SAMTI MITS. Johan Nurayana Safia binti Abdullah, SAM Jeram. Naib Johan Nur Izzatul Aliyah binti Muhammad Asnul, MITS Kelang. Ketiga, Syaukina Ardini binti Jumaidi, SAM Rawang. Tilawah Al-Quran Menengah Atas Lelaki, SAM SAMTI MITS. Johan Zulhaikal bin Zulkifli, SAM Paya Jaras. Naib Johan Arash Akashah bin Faizal, SAMTI Sultan Hishamuddin. Ketiga, Ahmad Kawi Al-Amin bin Kamarudin, SAM Bestari. Tilawah Al-Quran Menengah Atas Perempuan, SAM SAMTI MITS. Johan Nur Hidayatun Najiha binti Sazani, SAM Jeram. Naib Johan Rushda Nuha binti Ramli, MIT Sabak Bernam. Ketiga, Alia Nadirah binti Azizi, SAM Bestari. Acara seterusnya, Syarahan Bahasa Melayu bagi kategori SAM SAMTI MITS.
Syarahan Bahasa Melayu Menengah Rendah Lelaki, Sam Timits, Johan, Muhammad Bisbahul Hadi bin Syahrizal, Sam Muhammadiyah, Naib Johan, Syamrik Izwan Irfan bin Syamsul Bahri, Sam Bestari. Ketiga, Khairul Rifqi Saifullah bin Khairul Nizam, Samti Tengku Ampuan Jemaah. Syarahan Bahasa Melayu Menengah Rendah Perempuan, Sam Timits, Johan, Asna Raihah binti Muhammadis, Samti Kuala Kubu Baru. Naib Johan, Nur Farah Najwa binti Muhammad Razali, Samti Tengku Ampuan Jemaah. Ketiga, Syaukina binti Syaharani, Mit Sabak Bernam. Syarahan Bahasa Melayu Menengah Atas Lelaki, Sam Timits, Johan, Muhammad Syamil bin Muhammad Sarif, Sam Bestari. Naib Johan, Muhammad Syahir Ilham bin Razali, Samti Tengku Ampuan Jemaah. Ketiga, Ammar Fahmi bin Mazlan, Sam Rawang. Syarahan Bahasa Melayu Menengah Atas Perempuan, Johan, Izzat Atirah binti Muhammad Idris, Sam Bestari. Naib Johan, Adriana Batrisha binti Nur Azhar, Sam Unwanu Saadah. Ketiga, Amirah Humairah, Mitya Hazlan, Mits Klang. Keputusan rasmi Kemahiran Amat Islam Peringkat Negeri Selangor, Sam Timis, kategori syaharan Bahasa Inggeris. Syaharan Bahasa Inggeris Menengah Rendah Lelaki, Johan, Muhammad bin Zaim, Kuala Langat. Naib Johan, Syafriq Arman bin Syarid Zali, Sam Bestari. Ketiga, Muhammad Ikhwan Hakim bin Zulkifli, Sam Rawang. Syarahan Bahasa Inggeris Menengah Rendah Perempuan, Johan, Nur Syasha Adriana binti Siddiq, Miss Kuala Langat. Naib Johan, Lilia Nur Afikar binti Muhammad Fakharuddin, Miss Kelang. Ketiga, Liana Atirah binti Mansur, Sam Muhammadiyah. Syarahan Bahasa Inggeris Menengah Atas Lelaki, Johan, Muhammad Ikram Zarif bin Syamsul Zahari, Samti Tengku Ampuan Jemaah. Naib Johan, Nazhan Iskandar bin Hamdan, Sam Bestari. Ketiga, Muhammad Ilhan Azrai bin Muhammad Jeffrey, Samti Tengku Ampuan Rahimah. Syarahan Bahasa Inggeris Menengah Rendah Perempuan, Johan, Hazirah Mumti'ah binti Ahmad Murshidi, Sam Bestari. Naib Johan, Wan Nur Kristina Yamni binti Wan Muhammad Aminuddin, Miss Kelang. Ketiga, Nur Afika Husna binti Muhammad Suhaimi, Sam Rawang. Keputusan rasmi Kemahiran Amal Islami Peringkat Negeri Selangor, Sam Timis, syarahan Bahasa Arab. Syarahan Bahasa Arab Menengah Rendah Lelaki, Johan, Irfanias bin Luvis, Mits Kelang. Naib Johan, Muhammad Nazif Zafran bin Mansur, Sam Bestari. Ketiga, Abdullah bin Hasbullah, Sam Hulu Langat. Syarahan Bahasa Arab Menengah Rendah Perempuan, Johan, Nur Kaisara Adliana binti Nurhan, Mits Kelang. Naib Johan, Nur Izzah Surfina binti Abdul Aziz, Sam Muhammadiyah. Ketiga, Kathar Wajihah binti Kamarul Zaman, Mits Sepang. Syarahan Bahasa Arab Menengah Atas Lelaki, Johan, Muhammad Syazwan bin Zainuddin, Sam Jeram. Naib Johan, Nakib Nakiuddin bin Muhammad Saifiyullah, Sam Sultan Hishamuddin. Ketiga, Anas Haikal bin Abdul Hadi, Mit Sepang. Syarahan Bahasa Arab Menengah Atas Perempuan. Pertama, Johan, Ainin Safia Huda binti Azman, Sam Nurul Iman. Naib Johan, Nur Aliyah Farhana binti Abdul Aziz, Sam Jeram. Ketiga, Bahjatul Ulia binti Baharuddin, Mit Sabak Bernam.
Kebusan rasmi Kemerian Amat Islami Peringkat Negeri Selangor Sam-Sam Timis, acara Seni Khot. Seni Khot menengah rendah lelaki Johan Ahmad Anas bin Muhammad Hassan Sam Tanjung Karang, Naib Johan Hazim bin Abdul Hadi Sam Bestari. Ketiga, Iyad Amshari bin Zainal Akhtar Samti Sultan Hishamuddin. Seni Khot menengah rendah perempuan Johan Sumayyah binti Ma'ahad Sam Bestari. Naib Johan Ainur Batriyasha binti Rahanul Puat Sam Muhammadiyah. Ketiga, Nur Naili Lidia binti Muhammad Nasir Samti Tengku Ampuan Jamaah. Seni Khot menengah atas lelaki Johan Ahmad Danish Amza bin Ahmad Firdaus Sam Bestari. Naib Johan Muhammad Suhail bin Muhammad Al-Lutfi Sam Rawang. Ketiga, Muhammad Ariz Ikmal bin Muhammad Khairi Samti Sultan Hishamuddin. Seni Khot menengah atas perempuan Johan Kausar Radiah binti Khairul Fariz Sam Rawang. Naib Johan Nur Syazwana Farhana binti Muhammad Rijal Sam Tanjung Karang. Ketiga, Nurun Nafisah binti Muhammad Rasid Samti Sultan Syamuddin. Untuk acara rawi minta maaf. Johan Wais bin Muhammad Ridwan Sam Rawang. Naib Johan Muhammad Hakim bin Bahtiar Samti Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Ketiga, Muhammad Naufal bin Khairil Anwar Sam Bestari. Rawi terbuka perempuan Aufa Johan Aufa binti Ghazali Sam Jiram. Naib Johan Nur Ain Umairah binti Hamizal Zaili Sam Tanjung Karang. Tempat ketiga, Nur Syamimi binti Muhammad Helmi Sam Rawang. Seterusnya, bagi acara nasyid, Johan nasyid terbuka lelaki Johan Azmin Muhammad bin Emishul Sam Bandar Baru Salat Tinggi. Naib Johan Nabil Fikri bin Ahmad Rafi'i Samti Kuala Kubu Baru. Tempat ketiga, Ahmad Muammar bin Ahmad Zaini Sam Bestari. Nasyid terbuka perempuan Johan Fatin Zuhairah binti Abdul Rashid Sam Jeram. Naib Johan Nur Fatin Nazihah binti Muhammad Hairul Rizal Samti Tengku Ampuan Jemaah. Dan tempat ketiga, Nur Kaisara Sufina binti Muhammad Hafiz Mits Kuala Langat. Seterusnya, bagi acara Musabakah Hadis, Musabakah Hadis terbuka lelaki Johan Nafis Adenin bin Nur Maisam Mit Sepang. Naib Johan Muhammad Hazim bin Muhammad Badrun Mit Kuala Langat. Tempat ketiga, Muhammad Amir Rashid bin Zainul Sam Hulu Langat. Musabakah Hadis terbuka perempuan Johan Nur Farisha Nadira binti Zamzuri Sam Rawang. Naib Johan Nabiha Syafiqah binti Samsuri Sam Bestari. Dan tempat ketiga, Nur Mashirah binti Muhammad Solehuddin Samti Tengku Ampuan Jemaah. Seterusnya, acara Musabakah Al-Quran. Musabakah Al-Quran terbuka lelaki 1 hingga 10 juzuk Johan Muhammad Faris bin Zaman Huri Mit Sekelang. Naib Johan Muhammad Nazirullah bin Mustafa Mit Sepang. Dan tempat ketiga, Ihsan bin Hasan Adli
Mit Sabak Bernam. Musabakah Al-Quran terbuka lelaki 1 hingga 20 juzuk. Johan Amirul Afandi bin Raja Hussein Mit Kuala Langat. Naib Johan Wan Muhammad Haikal bin Wan Irwan Mit Sepang. Tempat ketiga Muhammad Izzuddin bin Rosham Mit Kelang. Seterusnya, Musabakah Al-Quran terbuka lelaki 1 hingga 30 juzuk. Johan Naufal Hazim bin Azhari Mit Sepang. Naib Johan Muhammad Hasnul Iman bin Khairuddin Mit Kuala Langat. Kita teruskan dengan acara Musabakah Al-Quran terbuka perempuan 1 hingga 10 juzuk. Johan Siti Khadijah binti Masdi Mit Kelang. Naib Johan Syahirah Amani binti Saiful Adli Mit Sepang. Dan tempat ketiga Huda binti Zawawi Mit Kuala Langat. Musabakah Al-Quran terbuka perempuan 1 hingga 20 juzuk. Johan Nurul Nabilah binti Abu Bakar Mit Kelang. Naib Johan Wan Nadiah Irdina binti Wan Muhammad Mit Sabak Bernam. Dan tempat ketiga Nurin Zahirah binti Zarizan Mit Sepang. Musabakah Al-Quran terbuka perempuan 1 hingga 30 juzuk. Johan Ainal Husna binti Nur Herman Shah Mit Kelang. Nur Hidayah binti Muhammad Sabirin Mit Kuala Langat. Dan tempat ketiga Maryam Nabilah binti Aminuddin Mit Sepang. Seterusnya, acara Hafazan Al-Quran. Hafazan Al-Quran menengah rendah lelaki, Johan Muhammad Mukri Adham bin Musa Mit Kelang. Naib Johan Ahmad Irfan bin Ahmad Kamal Mit Sabak Bernam. Tempat ketiga Ahmad Faik Rushaidi bin Aznul Khairi Samrawang. Hafazan Al-Quran menengah rendah perempuan, Johan Alisha Syaputri binti Muhammad Farid Lim Samjeram. Naib Johan Nur Aliyah Batrisha binti Muhammad Izamuddin Mit Sepang. Dan tempat ketiga Nur Khadijah binti Suhaimi Mit Kuala Langat. Seterusnya, Hafazan Al-Quran menengah atas lelaki, Johan Abdul Azim bin Abdul Aziz Mit Kuala Langat. Naib Johan Wan Muhammad Nur Firdaus bin Wan Hasri Sam Nurul Iman. Tempat ketiga Muhammad Danish Hafizuddin bin Azra'i Mit Kelang. Seterusnya, Hafazan Al-Quran menengah atas perempuan, Johan Siti Aminah Solehah binti Nur Azlin Samti Tengku Ampuan Rahimah. Naib Johan Nur Malisa Ayuni binti Zaid Sam Muhammadiyah. Dan tempat ketiga Nawarah Auji bin Nazruddin Mit Kuala Langat. Seterusnya, keputusan acara Kitabatul Maqal. Kitabatul Maqal terbuka lelaki, Johan Muhammad Danish Hakim bin Anwar Sambestari. Naib Johan Faik Faris bin Muhammad Fauzi Samti Tengku Ampuan Rahimah. Dan tempat ketiga Afdal Hakim bin Jamaluddin Sam Sultan Hishamuddin. Kitabatul Maqal terbuka perempuan, Johan Nur Maisarah binti Muhammad Amin Fuad Samti Tengku Ampuan Jemaah. Naib Johan An-Nur Amira Fatihah binti Alias Samti Sam Tengku Ampuan Jemaah. Dan tempat ketiga Nurul Mujahidah bin Solehuddin Sam Muhammadiyah. Seterusnya, acara Kitab Turas. Kitab Turas terbuka lelaki, Johan Ahmad Adwa Al-Fiqi bin Nur Azamri Sam Hulu Langat. Naib Johan Muhammad Ammar bin Zaid Hizam Sam Bestari. Dan tempat ketiga Muhammad Amirul Haikal bin Muhammad Zaini Mit Kelang. Dan seterusnya, acara khutbah.
khutbah menengah rendah lelaki. Johan Muhammad Norman bin Muhammad Hatta, Mits Kuala Langat. Naib Johan Adi Alfi Najat bin Muhammad Fazli, Mits Klang. Dan tempat ketiga, Aidil Akil bin Azhar, Samti Sultan Hishamuddin. Seterusnya, khutbah menengah atas lelaki. Johan Muhammad Zayat Haziq bin Muhammad Zamli, Mits Sepang. Naib Johan Luqmanul Hakim bin Muhammad Yusof, Samti Sultan Hishamuddin. Tempat ketiga, Ahmad Muaz Syahmi bin Syamsul Baharin, Samti Tengku Ampuan Rahimah. Seterusnya, Tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran menengah rendah lelaki, Johan Ahmad Didat Al-Hamzani bin Zafri bin Safri Sambestari. Naib Johan Muhammad Ammar bin Afendi, Mits Sepang. Tempat ketiga, Muhammad Zul Darwish bin Muhammad Zul Nazrin, Sam Sultan Hishamuddin. Tafsir Al-Quran menengah rendah perempuan, Johan Najwa Hani binti Hairi. Naib Johan Mits Sepang. Naib Johan Marisa Damia Hanim binti Muhammad Halim, Sambestari. Tempat ketiga, Anikah Sumayyah binti Fakrul Anwar, Samti Tengku Ampuan Jemaah. Tafsir Al-Quran menengah atas lelaki, Johan Ahmad Amirullah bin Faizal, Samti Tengku Ampuan Jemaah. Naib Johan Muhammad Luqman bin Ghazali, Samti Kuala Kubu Baru. Tempat ketiga, Muhammad Akmal Wafi bin Muhammad Azizi, Sambestari. Tafsir Al-Quran menengah atas perempuan, Johan Sarifah Iliana Balkis binti Said Mas'ud, Mits Sepang. Naib Johan Damia binti Hafizur Razi, Mits Kuala Langat. Tempat ketiga, Rashidah Syahmina binti Ahmad Syubki, Samti Kuala Kubu Baru. Dan begitulah tadi keputusan pertandingan, dan sekarang kita akan umumkan peserta yang akan menyertai kontingen Selangor ke Majlis Ihtifal Ilmi Sekolah Menengah Agama Malaysia MISMAM 2021 Peringkat Kebangsaan. Bagi peserta pertama dalam acara Tilawah Al-Quran Lelaki, Zulhaikal bin Zulkifli sampai Jaras, dan acara Tilawah Al-Quran Perempuan, Nur Hidayatun Najihah binti Sazani dari Samjeram. Tahniah kepada kedua-dua peserta Tilawah Al-Quran. Seterusnya, bagi acara Hafazan Al-Quran, dua peserta yang akan mewakili Selangor ke peringkat kebangsaan MISMAM 2021, Abdul Azim bin Abdul Aziz, Mits Kuala Langat, dan Siti Aminah Solehah binti Nur Azlin, Samti Tengku Ampuan Rahimah. Tahniah kepada kedua-dua peserta hafazan. Seterusnya, dua peserta yang akan mewakili Selangor bagi acara syarahan Bahasa Melayu ke MISMAM 2021, Muhammad Syamil bin Muhammad Sarif, Sambestari, dan Izzah Atirah binti Muhammad Idris, juga dari Sambestari. Tahniah diucapkan kepada kedua-dua peserta. Seterusnya, dua peserta yang akan mewakili Selangor dalam acara syarahan Bahasa Arab, Muhammad Syazwan bin Zainuddin, Sam Jeram, dan Ainin Sofia Huda binti Azman, Sam Nurul Iman. Tahniah diucapkan. Bagi acara syarahan Bahasa Inggeris, dua orang peserta yang akan mewakili Selangor ke peringkat kebangsaan adalah Muhammad Ikram Zaris bin Syamsul Bahari, Samti Tengku Ampuan Jemaah, dan Hazirah Mumtiah binti Ahmad Murshidi, Sambestari. Peserta yang akan mewakili Selangor dalam acara Kitab Turas, tahniah diucapkan kepada Ahmad Adwa Al-Fiqi bin Nur Azamri, Sam Hulu Langat. Seterusnya, dua peserta yang akan mewakili Selangor dalam acara Seni Khat,
tahniah diucapkan Ahmad Danish Amzar bin Ahmad Firdaus Sambestari dan Kausar Radiah binti Khairul Faris Samrawang. Tahniah diucapkan. Begitulah tadi pengumuman kontingen Selangor ke MISMAM 2021. Tahniah diucapkan kepada semua guru pembimbing dan semua peserta KAMEL 2021 atas penyertaan yang cemerlang dan terbilang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan perisytiharan keputusan sebentar tadi, maka berakhirlah majlis penutupan rasmi dan perisytiharan keputusan pertandingan kemahiran aman Islami SAM-SAMTI Miss KKM Jabatan Agama Islam Selangor tahun 2021 kita pada pagi ini. Majlis dengan ini mengucapkan sekali lagi ribuan tahniah kepada para pemenang. Pada yang belum berjaya, jangan risau. Terus berusaha dan insya Allah kejayaan akan menjadi milik anda. Izinkan saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun, pasang pelita. Kalau tersilap, tutur bicara. Jemari disusun, maaf dipinta. Saya sebagai pengerusi majlis, sekali lagi memohon ribuan kemaafan di atas segala kekhilafan, sama ada secara sengaja ataupun tidak sengaja dalam mengendalikan majlis pada pagi ini. Marilah sama-sama kita menutup kita majlis pada pagi ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu. Wahus.